الأرواح
طيبة فإذا حضرت روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرت كل الأرواح الطيبة. هذه مجالس المولد هي حصة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Majlis maulid seperti ini untuk apa diadakan? Di antara tujuan terbesarnya adalah agar supaya kita memperbanyak sholawat kepada beliau, dan juga untuk memanggil roh beliau agar supaya hadir ke tempat diadakannya maulid tersebut. Karena itu, ketika kita hadir maulid, hendaknya kita membersihkan diri, zahir maupun batin. Tempat diadakannya maulid hendaknya kita kasih pewangi, kita buat seharum mungkin. Kenapa? Karena tempat itu akan dihadiri oleh Rasulullah SAW. Kita jauhkan tempat itu dari bau rokok. Karena apa? Bau rokok adalah bau yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan tidak akan dihadiri oleh Rasulullah SAW kalau majlis maulid tapi ada bau rokoknya. Ketika tempatnya harum, bersih, zahir, batin, maka roh Nabi akan hadir. Kalau sudah rohnya Nabi SAW hadir, maka dipastikan roh orang-orang yang saleh juga akan hadir di tempat itu. Rabb al-salihin al-habib al-azam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fakalu ya Rasulullah, wahal tahdur hadhihi al-mawalid tibaru farhatan bik. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولد أقيم فرحة بي ومحبة لي إلا واستأذنت ربي في حضوره فيأذن لي ربي. Pernah suatu ketika ada sebagian orang saleh bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ketika ada majlis maulid yang diadakan untuk mengagungkan engkau, bergembira atas kelahiranmu ke dunia ini, apa engkau akan hadir ke majlis tersebut? Rasulullah SAW pun menjawab, tidak ada satupun majlis maulid yang diadakan sebagai bentuk kegembiraan atas wujudku, sebagai bentuk kecintaan kepadaku, kecuali aku pasti minta izin kepada Allah untuk hadir di tempat itu, dan Allah pasti memberi aku izin untuk hadir di tempat tersebut. Allah. Jaa rajul ila al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habashi wa qala lahu allimhu allimni salat ru'yat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. فقال الحبيب علي حبشي إن هذه الصلاة مجربة لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمه هذه الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدرامك الله. فقال كم مرة يا حبيب؟ فقال الحبيب علي تكفي مع الصدق والتعلق والمحبة ولو مرة. إذا صدق الإنسان في تعلقه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونظف باطنه من الأغشاش، من الحقد، من الحسد، من الغش، من الرياء، من الكبر، من العجب، كل هذه أمراض القلوب تكون حجاب بينك وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نظف القلب جاءت الرحمة، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أجلس مجلسا إلا إذا كان فيه ملك. فهذه نجاسات البواطن ترفع الرحمات وترفع البركات وترفع الملائكة، ملائكة الرحمة. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان جالس وهناك رجل يسب سيدنا أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ويسمع ولم يرد، وسيدنا أبو بكر ساكت، فأكثر من سب أبو بكر الصديق ولم يرد عليه. فلما
أكثر من ذلك رد سيدنا أبو بكر الصديق على ذلك الرجل بكذبا. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه سيدنا أبو بكر قال كيف يا رسول الله ما كان يسبني كنت جالس ولما رددت عليه بالكلمة واحدة قلت قال نعم يا أبا بكر عندما كنت ساكت هو يسبك الملك يرد عنك فلما رددت عن نفسك خرج الملك وأنا لا أجلس في مكان ليس فيه ملك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Suatu ketika pernah ada seseorang datang ke Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul Maulid. Dia minta kepada Sayyidina Ali agar supaya diajari sholawat yang ampuh untuk ketika dibaca untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Habib Ali Habsyi mengajari, ini ada sholawat, kalau kamu membaca ini kamu akan bisa bertemu Rasulullah SAW. Sholawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah ada zaman fi inilah salatan wa salaman daiman bi doa bi mulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat yang diajarkan oleh Habib Habsyi. Siapapun yang membaca salawat ini insya Allah akan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian orang itu bertanya, berapa kali Habib Ali aku harus membaca ini biar aku bisa bertemu dengan Nabi? Kata Habib Ali, kalau kamu serius ingin bertemu Nabi dan kamu punya kecintaan yang besar kepada Nabi, hatimu bersih, maka satu kali saja kamu baca, kamu akan langsung ketemu Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita ingin bertemu Rasulullah, melihat Rasulullah SAW, harus serius, harus cinta, harus bersih hati kita dari sifat-sifat yang kotor seperti menyimpan rasa rencana jahat kepada sesama muslim, iri hati, dengki, riya, pamer-pamer ujub, dan sifat-sifat jelek lainnya. Karena sifat-sifat jelek itu kalau ada di hati seseorang maka akan menghilangkan rahmat, menjauhkan barokah, dan orang tersebut akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Dan perlu kita ketahui, Nabi tidak akan hadir di suatu tempat yang tidak dihadiri oleh malaikat. Orang yang berhati kotor akan dijauhi oleh malaikat rahmat, karena itu tidak akan bisa bertemu Rasulullah SAW. Suatu ketika ada kisah yang lain, pernah dalam satu majlis itu ada Rasulullah SAW, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ada orang lain. Lah orang ini mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak menjawab. Rasulullah pun diam. Mencaci lagi orang ini untuk kedua kali. Mereka berdua tetap diam. Diulang sampai berapa kali, masih diam. Karena keterlaluan semakin terus-menerusan mencaci, Sayyidina Abu Bakar akhirnya menjawab dengan satu jawaban yang sangat pendek. Seketika Nabi langsung bangkit. Dan Sayyidina Abu Bakar takut, kenapa Rasulullah kok bangun? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu bangkit. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau bangkit? Bukankah dia mencaci aku begitu banyaknya dan hanya aku jawab dengan jawaban yang singkat? Kenapa engkau pergi? Kata Rasulullah, iya. Tadi ketika dia mencaci engkau dan kamu diam, malaikat yang jawabi. Tapi ketika kamu jawab, malaikat langsung pergi dan aku tidak akan berada di suatu tempat yang tidak dihadiri oleh malaikat.